Yeay, orang gua ngasihnya bolu kok bukan ular. Nggak percaya nih, 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 lihat nih. Tuh. Ya kan? Ular kan? Bang, di sini nggak nerima sumbangan? Sembarangan, emang muka gue yayasan? Gue kesini mau nyari namanya si Dede. Ya, Dedenya belum pulang. Nyanyi ada nggak? Emang kagak ada. Kalau gitu gini aja ya, lu kasih tahu si Dede, mulai detik ini jangan lagi ngajak anak gue main yang namanya si Narji, apalagi main superhero-superheroan. Oh, abang ini babehnya Narji. Mana aja lu lihat tuh mukanya mirip. Ngapain sih kamu kesana? Nggak usah nganu lah kesana, ngapain? Memangnya kenapa? Aduh, di warungnya Teh Santi itu pasti sudah ada Bang Hafiz. Percuma. Nggak urusan, saya udah kangen sama Mbak Tupul. Makanya hati-hati. Kamu tuh kalau dikasih tau ngeya terus sampai mau jatuh aku itu. Bang Ipul. Sini. Bang, Roy udah gak kuat nih. Teleponin Ma dong. Adek lu kenapa? Lagi sakit, Bang. Bentar ya, tolong telepon. Adek lu bisa. Bang. Roy! Udah gede begini pingsan lagi lu. Mana berat. Aduh, Rahim. Udah mulai kenceng kamu, nada kamu. Enggak kok, Brick. Nganu lah, daripada ntar ketemu Cang Hafiz, percuma kan? Brick! Lo udah dikasih tahu jangan pergi ke nganu, masih kamu ngeyel. Dimaafkan, kuncir! Masuk! Lu berat banget sih, Im! Astagfirullahaladzim! Aduh! Be! Kesenggol ya, Be? Udah rubruk lu baru nanya! Adek lu nih sakit! Sakit, Im! Minum obat dulu ya! Ya dia baru makan yang tadi waktu abang bikinin itu. Nah coba itu. Ambil makan dulu ya, Be. Buruan. Udah bang, sini bang. Ipul, maafun. Bu Im, gimana sih? Makanya Im, itu jangan sampai telat makan. Ini bukan telat makan bang, banyak makan. Lagian, mama makan mie kebanyakan garam bang. Bukan kebanyakan garam, lu yang ditambah-tambahin garamnya. Ngomong-ngomong, emak lu kemana? Emak lagi ke rumah Uwa be, jadi adik-adik saya yang ngurusin be. Dari mulai nyuci pakaian, jemur pakaian, nyetrika, ngepel, nyapu, semuanya Dede yang ngerjain be. Kalau lu sakit gimana? Ya doain biar sehat aja be, jangan sampai sakit. Ntar siapa yang ngurusin kalau saya sakit? Nah, Babe ngapain kemari? Nyari si Narji. Si Narji emang belum pulang? Udah. Nah, terus ngapain di sini? Udah tua. Ya udah, kalau gitu gue pamit dulu ya. Yaudah be, makasih banyak be ya. Jagain adek lu nih, sampai kurus begini. Be, gue salah lihat. Assalamualaikum. Gue jadi bingung. Kenapa tuh isi kado berubah jadi ular ya?
ngagetin gua aja lu. Cang, kenapa sih? Kelihatannya lagi galau gitu dah. Gimana gua enggak galau, Dek? Gua kan ngasih kado sama Teh Santi. Tuh kado isinya berubah jadi ular. Duh, serem amat, Cang. Nah, itu dia yang gua pikirin. Padahal gua ngasihnya tuh isinya bolu. Ngapain berubah jadi ular? Yaudah, Cang. Cang minta maaf aja. Minta maaf gimana? Orang dia makin marah sama gue. Minta maafnya setelah Teh Santi gak emosi. Gimana? Ngomongin deh sama dia. Dek. 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 Lah. Nah, ini nih. Baru ngasih ide, main pergi aja. Mana cepet bener lagi. Waduh. Maaf, Edren. Lu mau kemana lu? Apaan lagi sih? Lu kagak narik? Ini gua lagi mau ke pangkalan. Yaudah tinggal ke pangkalan. Ntar dulu. Apaan sih, Drun? Perasaan. Lu kayak dokter, lu bolak-balik bibir gua ditekak-tekuk lu. Perasaan kayak sering nabrak gue lu. Badrun, lu pikir pakai logika? Nggak mungkin lah, tusukan lidi nabrak gentong air. Pasti kan gue yang jatuh, nggak mungkin lu yang jatuh. Gimana sih lu? Beneran, Dek. Dari postur badannya sama sama istri nabrak gue. Jangan-jangan lu. Gue udah tahu pasti lu akan bilang, jangan-jangan lu superhero kan, Dek. Lu ngayal mulu. Badrun, lu udah bewokan kumisan. Imajinasi lu masih kayak anak kecil aja, lu kayak si Narji. Bang superhero! Tuh, baru diomongin udah pada dateng. Tumbenan lu, Ji, hari Minggu bawa-bawa tas. Bang, kan karungnya hilang, Bang. Nah, Bang, ini topengnya, Bang. Nah. Ini, Bang, topengnya. Abang kebiasaan, kalau kemana-mana lupa pakai topeng mulu. Harap lu berdua ya. Jo. Haji, hampir aja gue ketahuan masih Badrun. Makasih, untung ada lu. Shoot, superhero. Lagi operasi kita digagalin sama si Cungkring. Iya, itu gara-gara kalian, lo gak lama banget dorong. Kamu Semar, lambat. Lah kok inyong-inyong babayi, Cak. Udah. Sekarang mendingan kita pikirin deh gimana caranya kita ngalahin si Cungkring itu. Ada ide gak? Mar, aku ngeblank. Sabar, Bu. Saban tuh juga ketemu. Gimana lu sabar, Bu? Ibu anak saya satu-satunya. Ya, sabar. Anak saya, Bu. Alhamdulillah. Ya Allah. Anak saya. Alhamdulillah. Makasih ya. Udah nyelamatin anak saya. Bu,
Terima kasih sama saya, soalnya bukan saya yang tolongin, Bu. Sama siapa dong, Dek? Itu orangnya, Bu. Masuk.